Halo Sobat Traveling, kembali lagi bersama gua dan di Pratama Endika. Sekarang kita ingin pergi ke Danau Lait di Desa Sumbah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kira-kira kita menempuh jarak sekitar 1-2 jaman lebih dengan cuaca yang agak mendung, Sobat Traveler. Mudah-mudahan lancar dalam perjalanan. Mohon doanya semua. Yo, let's go! Oke, sahabat traveler, kita sekarang sudah berada di danau, wisata danau alam lain bersama rekan saya Ali Jause. Ya, ini Ali Jause rekan saya dan kameramen Imam Maksum. Wow, indah sekali sahabat traveler, kita berada di Danau Lait yang begitu mempesona. Ini masih depan ini, depan Danau Lait. Kita bisa lihat plangnya, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Telah dibuka wisata alam Danau Lait. Danau Lait ini baru pertama kali didengar oleh telinga kami bertiga ini. Jadi ya sobat traveler, kita sama-sama lihat bagaimana keindahan alam yang ada di dalam sana. Jadi masuknya sekitaran 4,5 kilometeran sobat traveler. Jadi sekitar jarak tempuh estimasinya itu 10 menitan. Kita belum masuk, sudah begini suasananya. Wow, indah alamnya, mempesona, dan pokoknya tidak bisa diomongkan dengan kata-kata ini. Mari guys, gua dan di Pratama Yandika, rekan gue Ali Jause, kita capcus ya.
nanti datang ada bacanya zona 1 itu belok kanan. Nah, lurus lagi, datang lagi ke anu tuh belok kanan lagi. Nah, itu ya udah nyampe.